Oke bang, mungkin sedikit dijelaskan aja bang, tujuan dari bentuk atau dibangunnya desa wisata ini bagi Balikpapan atau bahkan mungkin bagi Kaltim, terus seperti apa ini, atau awal mula dari dibikinnya desa wisata terus seperti apa mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi kalau ceritanya cukup panjang ya sebenarnya ya, tapi mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa salah satu berawal dari niat pengen sesuatu untuk Kota Balikpapan ya. Dimana sekarang Balikpapan ini menjadi salah satu daerah kota penyangga. Nah kalau kita lihat sekarang, apalagi pasca corona, orang-orang ini sekarang tuh lagi butuh yang namanya hiburan, healing-healing. Nah Balikpapan ini kan termasuk salah satu kota destinasi industri, kemudian juga logistik. Namun destinasi wisata sangat kurang. Nah kebetulan termasuk juga saya dengan Mas Hendra ini kan termasuk putra daerah Balikpapan. Kebetulan juga tinggal di sini. Nah, kita melihat potensi bakau di sini ternyata apa? Oh, kita nggak mesti harus jauh-jauh nih. Apalagi ini termasuk destinasi wisata di tengah kota. Nah bagaimana nih kita ciptakan? Akhirnya tidak ada perencanaan, kemudian tidak ada planning yang matang. Jadi nggak ada gambar desain apapun, nggak ada. Jadi kita buat sesuatu saja, berjalan. Ini pun juga termasuk pendanaan segala macam pun juga semua kemandirian dah. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Entah mesti kita harus nyicil. Ternyata Allah berikan jalan pelan-pelan. Akhirnya sedikit menjadi sebuah destinasi ya. Walaupun sebenarnya konsep ini masih dalam progres. Kalau kita bilang masih ya 60% lah, jadi masih perlu penyempurnaan ke depan. Nah, kita berharap mudah-mudahan destinasi ini menjadikan sebuah destinasi wisata di tengah kota, yang mana masyarakat Kota Balikpapan khususnya, dan tentunya pada umumnya masyarakat luar daripada Balikpapan itu bisa ada ke sini, apalagi momen IKN, ya, ibu kota negara, apalagi Balikpapan. Salah satu tempat yang pertama itu akan nanti bandara di sini, pelabuhan di sini. Belum lagi nanti proses awal titik nolnya pembangun infranya itu pasti dari Balikpapan. Ya. Sehingga ini menjadi salah satu tempat destinasi, tempat hiburan di saat masyarakat Kota Balikpapan maupun luar yang bekerja di Balikpapan ini bisa menikmatin suasana ya, minimal mungkin mancing ya. Mungkin bisa tempat ngopi-ngopi. Kita juga punya konsultannya, konsultan yang memang di bidangnya. Ya harapan ke depan ini kita bisa bersinergi, bisa memberikan input-input sehingga planning kita outputnya adalah bagaimana menciptakan destinasi ini menjadi kawasan bisa jadi ya ekoturis ya. Kemudian juga ekosistem dengan apa hewan-hewan yang ada di sekitar. Kemudian juga bagaimana kita mencetak dan melestarikan mangrove. Apalagi sekarang ini, ya kita sebagai putra daerah ya harus bisa menjaga. Apalagi dengan infra-infra yang akan nanti berkembang di kota Kalimantan Timur. Nah ini harus kita jaga. Mangrove jangan sampai dirusak gitu, atau bentuk komitmen menjaga mangrove sendiri. Iya. Seperti apa nih bang? Salah satu menjaga bentuk komitmen, ya yang pertama kan mungkin dari kita sendiri ya. Perlu pemahaman bahwa pelestari alam ini sangat penting Kota Balikpapan, dan juga teman-teman beserta dengan beberapa komunitas ya pencinta pelestarian budaya mangrove ya, kita bersepakat nih, artinya ada lahan-lahan yang spesifiknya memang bisa kita tanami, kita tanamin. Justru yang existing, yang mangrove yang sudah ada, justru kita mungkin kita bentuk bagaimana modifikasi ya. Mungkin nanti kita bisa ini tanpa merusak kita bikin wisata mungkin gantungan ya. Sehingga nanti bagi pengunjung yang datang pun akan senang juga. Ini melibatkan warga sekitar nggak bang pemberdayaannya bang, maksudnya untuk ikut ngelola bareng gitu terus ya, atau hanya murni dari internal ya? Jadi konsep kita ini adalah memberdayakan masyarakat sekitar nih. Satu contoh di depan sana, kalau tadi Bang Romla dilihat itu pemancingan ikan, itu konteksnya ada spesifikasinya ada dua. Jadi yang dimancing di sungai-sungai sama mancing yang memang kita buat di empang.
Nah, itu memberdayakan masyarakat sekitar nelayan yang memang membuat apa ya, bibit ikan, terus kemudian besar dimasukkan ke dalam. Kita sistem kerjasama, jadi dengan UMKM termasuk juga kita ada kerjasama dengan pembuat kopi mangrove. Jadi mangrove ini pun juga dibikin kopi nih. Nah itu kita kerjasama, termasuk lahan parkir. Karena kalau kita bicara parkir ini karena di luar dari planning, akhirnya kita bekerja sama dengan masyarakat sekitar yang mempunyai lahan-lahan kosong bisa kita berdayakan. Ya mungkin nanti bisa dapat distribusi dari uang parkir. Nah itu salah satu bentuk kita menjalankan usaha ini, tetapi dengan sinergi dengan masyarakat sekitar. Harapan bang, harapan buat ke depan terkait adanya Hendra Wisata ini apa bang? Harapannya buat Balikpapan atau buat Kalimantan atau buat warga sekitar gitu bang? Harapannya bang, sebenarnya bang? Ya pertama yang harus kita raih adalah masyarakat sekitar ya. Karena yang langsung di ring satu itu adalah masyarakat. Walaupun sebenarnya keberadaan Hendra Wisata ini masih dikatakan ya mini wisata ya, tapi tidak menyurutkan kita untuk berbuat. Ya itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga berharap masyarakat Kota Balikpapan itu punya destinasi baru nih di tengah kota untuk bisa ya mengeluarkan juga kejenuhan mereka, mungkin mancing, ngopi, atau mungkin jalan-jalan. Ke depan juga ada wisata airnya. Nah itu harapan ke depan. Dan juga terakhir adalah harapan kita terhadap pemerintah Kota Balikpapan pada khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu bagian dari destinasi wisata Kota Balikpapan. Ya, kita berharap besar bahwanya kawasan ini bukan hanya milik kita internal, tapi lebih mengedepankan destinasi wisata Kota Balikpapan ya. Berarti ada peluang ke depan ini akan ada retribusi. Kalau memang ini diresmikan kemudian ada retribusi, bisa jadi kemungkinan akan menjadikan PAD buat Balikpapan. Berarti ada kemungkinan seperti itu kalau misalkan ditarik retribusi gitu ya. Betul. Tidak untuk kemungkinan, dan itu juga salah satu komitmen kita ke depan ketika semua sudah berjalan baik, retribusi apa yang menjadi kewajiban kita terhadap pajak ya, maksudnya ini pendapatan anggaran dari daerah, itu kita akan komitmen. Karena ke depan kan di sini nanti ada kafe ya, betul ada kafe di situ, kita bisa ada retribusi ya kan. Jadi kita harapannya sebagai pengelola ya, pengelola wisata ini harapannya bisa bersinergi dengan pemerintah, khususnya pemerintah bisa support kita ke depan. Oke bang, terima kasih bang.